Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Titi Ansia Vlog. Semoga sahabat-sahabat semua hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Kali ini saya mau berbagi sedikit tentang harga yang ada di supermarket ataupun di minimarket ya sobat. Begini ya sobat Titi Ansia Vlog, berpikir enggak mengapa sih harga barang di supermarket atau minimarket tidak dibulatkan saja? Ikuti yuk ulasannya. Nah, tapi jangan lupa bagi sobat yang baru menemukan video ini, bantu dengan subscribe biar makin berkembang dan bisa menyajikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan sobat yang suka dengan video ini, bantu dengan like, share, tulis komentarnya di kolom komentar. Oke sobat, kita lanjut mengulasnya. Ketika sobat berbelanja di supermarket atau di minimarket, pernah tidak kepikiran mengapa harga barang di supermarket atau minimarket itu tidak bulat? Coba dikira-kira kenapa ya sobat bisa begitu, tidak selalu dibulatkan. Nah, pagi ini saya mencoba untuk mereview di sebuah supermarket gimana sih hasilnya. Nah, contohnya begini sobat, ini saya masuk di salah satu supermarket yang lumayan besar ya sobat. Contohnya ini sobat, $36.90 hoji atau 89.90 hoji untuk harga yang dipajang tersebut bukanlah tanpa alasan ya sobat. Dan memang itu secara sengaja dibuat seperti itu agar memberikan daya tarik bagi pengunjung biar betah ketika berbelanja di suatu tempat ya tentunya. Dan sebagian besar supermarket atau minimarket harga dipatok di akhiran 9. Kenapa demikian? Karena mempunyai efek psikologis atau harga psikologis, dan ini adalah salah satu trik dalam marketing ya sobat. Secara psikologi, harga $36.90 hoji jika dibandingkan dengan harga $37 jauh lebih murah ya. Namun alasannya adalah harga $36.90 hoji secara nilai nyaris sama dengan harga $37. Namun pemikiran pembeli cenderung melihat harga $36.90 hoji seperti $36 saja sobatku. Dan angka 9 atau 90 hoji ini mempunyai efek psikologi harga yang spesial atau penawaran khusus dan murah. Dari variasi penulisannya dapat mempengaruhi calon pembeli ya sobat. Contoh tulisan harga $36.90 hoji akan membuat calon pembeli hanya memperhatikan angka yang besarnya saja, sedangkan angka yang tulisannya kecil tidak terlihat, tidak terlalu diperhatikan sama pembeli. Saya pun juga begitu sering kali ya sobat. Sekarang dalam benak pun muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa angka 9? Padahal masih banyak angka yang lain. Nah, angka itu ternyata diambil lewat sebuah riset dari sebuah perguruan tinggi di Amerika. Mereka menjual sebuah brand dengan harga yang berbeda-beda, tapi yang paling laku terjual dan yang sangat laris
adalah dengan angka akhiran 9. Bahkan, jauh sebelum itu, riset dilakukan di Inggris tahun 1969 menyebutkan bahwa hampir seluruh warga atau harga di pasaran dikisar dengan harga yang tanggung sobatku, yaitu 11,5 pound sterling. Jadi, demikianlah trik dari marketing ya sobat. Boleh ya yang mau mendirikan sebuah minimarket mengikuti trik marketing seperti itu. Sukses selalu untuk sobat-sobat yang lagi menjalankan usaha di bidang wirausaha. Gunakan trik yang bagus agar barang yang kita tawarkan banyak peminatnya. Tapi jangan lupa untuk kualitas dan kuantitas suatu barang diperhatikan ya sobatku. Demikianlah tadi sedikit ulasan dari harga yang tercantum di supermarket ataupun minimarket ya sobat. Dan berhubung belanjaan saya sudah dapat yang saya inginkan dan waktunya juga beranjak siang, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We love you.